Halo, saya Bulan. Welcome back to my YouTube channel. Gimana, teman-teman apa kabar? Udah lama ya aku gak upload video di YouTube. Dan ternyata dari terakhir aku upload video itu subscriber aku udah nambah, ya lumayan lah ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe. Terus ternyata aku baru baca-baca komennya, banyak banget yang komen kayak, "Kak, rajin-rajin bikin video dong, Kak, jelasin mocktail dong," dan lain-lain gitu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk respon positifnya. Terus aku mau cerita sedikit nih. Jadi kan pertama kali aku bikin YouTube channel itu, aku masih kerja di Smith Bandung. Nah, sekarang tuh aku udah gak di Smith, aku pindah ke Cold Heart di Jakarta. Yap, aku ikut sama Kaga sekarang di Cold Heart sebagai research and development sekaligus tim L&D, learning and development. Jadi aku bikin menu dan training juga gitu. Dan sekarang aku lagi ada di lab sementaranya Cold Heart. Tadi aku gak bisa ngeliatin labnya karena lumayan berantakan. Hari ini aku kerja sendirian karena partnerku sedang visit store ke Jogja, jadi hari ini aku sibuk sendiri. Seru sih jujur, karena begitu aku masuk sini tuh, sebelum aku masuk sini aku ditanyakan, Bulan tuh maunya ke arah mana sih ke depannya, sebenarnya pengennya kayak gimana sih. So aku bilang, kan aku lebih pengen explore lebih jauh tentang bidang yang lagi aku tekunin gitu. Kebetulan kan aku memang lagi tekunin si SIGBEV ini kan, signature beverage. Nah, yang bikin aku tertarik untuk ikut Cold Heart karena Cold Heart ini tempat yang benar-benar, ya namanya juga Beverage Exploration Club ya. Terus ya dia tuh, jadi tempat ini memang benar-benar ngajak aku untuk explore dunia lebih jauh gitu. Dunia yang sedang aku tekuni gitu. Apa ya? Belibet banget nih ngomongnya. Baru buka puasa. Udah buka puasa? Nah, untuk video-video yang biasa kan aku upload video bikin minum atau apa di YouTube, sementara udah aku upload di Instagram dulu. Jadi aku memang lagi benerin beberapa konten di Instagram. Kemudian aku juga masih ada kerjasama sama Drip. Konten-konten aku bikin minuman pakai sirup-sirup yang Drip. Di belakang juga banyak banget tuh sirup Drip gitu. Jadi teman-teman bisa lihat atau bisa cek di Instagram aku sebenarnya. Tapi kayaknya kedepannya mungkin aku bakal rajin upload di YouTube juga, ya sharing knowledge atau sharing apa ya pokoknya apapun yang lagi aku lakuin deh, termasuk ya kayak gini-gini, kayak hari ini aku kerja habis tadi pagi, kebetulan di sini aku lagi belajar tentang botanical. Kebetulan Cold Heart lagi develop botanical liquid. Dan itu menarik banget sih sebenarnya untukku ya, terutama karena dari tempat yang sebelumnya sama tempat ini tuh lumayan jauh berbeda. Kalau di sana aku masih banyak main sirup-sirupan, karena kan beda tempat ya, beda arah gitu sih tempatnya juga. Kalau di sini tuh enggak, jadi benar-benar kayak explore lebih dalam, lebih jauh tentang bahan baku dan lain-lain gitu. Karena di sini tuh sirup bener-bener cuma dijadiin supporting ingredient aja, supporting agent gitu. Bahan utamanya tuh bener-bener bikin liquid sendiri. Kayak aku baru tahu ternyata rempah-rempah itu banyak banget jenisnya. Terus kayak seru lah pokoknya. Makanya aku bilang explore dunia kan, karena rempah aja tuh bukan ya cuma dari Indonesia yang dipakai. Terus kayak botanical deh gitu, ternyata jenis-jenis botanical tuh banyak banget. Mungkin kapan-kapan nanti aku jelasin botanical tuh apa sih sebenarnya, yang termasuk botanical tuh ada apa aja sih sebenarnya gitu teman-teman. Apalagi ya, kayaknya udah dulu deh ya. Pokoknya terima kasih banyak udah nonton video-video aku di YouTube atau di Instagram. Mungkin ada followers aku di Instagram nonton di YouTube juga. Kemudian makasih juga udah subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segini dulu ya video hari ini. Kedepannya mungkin aku bikin sesuatu. Bye.